Maka saya mau coba-coba kopi. Seruput. Sangat sangit. Good. Segeras ya. Mbak-mbak tahu kenapa kopinya pahit? Gak tahu. Karena manis yang kamu habiskan. Puasa. Tapi botol. Mbak-mbak. Kenapa kemudian kita diperintahkan wong kang soleh kumpulono? Karena tadi saya bilang bersedih dengan orang yang tepat lebih baik daripada berbahagia dengan orang yang salah. Kita malam hari ini gak sedih, bahagia. Selawat artinya ayam. Selawat maksiatin tidak. Ketemu ulama. Anadu ila wajil alim bahwa ibadah memandang wajah ulama adalah ibadah. Makanya kalau saya ngaji sama puro, memandang wajah ulama ibadah. Apa kata pura? Memandang saja ibadah. Dah hopoi sama ulama. Masuk. Aku merayu. Boleh ngon, sing luwe pemerintah. Masuk. Ini masih satset masih matamu. Sing satset masih. Dana kenakalannya tambahin masih. Oke. Oke, ini yang saya ajak saya ini namanya Masida. Dia aslinya Pati. Ketemu saya ini di klub malam terbesar se-Indonesia. Dia sebagai server. Server terbaik. Jadi setiap bulan dia mendapatkan predikat best server. Dulu ketemu saya masih pakai anting-anting. Anting-antingnya kadang-kadang yo. Apa yo anting-anting, yo mangkok, yo pelek. Ini badannya penuh tato. Cewek-cewek yang dulu ikut pengajian saya badannya rata-rata ditato. Terus di sini dijamin halal. Misalnya di polisi wali biro. Ini dulu setiap kali ngaji ketemu saya di klub malam dalam keadaan mabuk. Sehari bisa ganti cewek minimal 3 kali. Oh, undang. Undang maksiatin. Nah, soal kursing satset masih. Karena seringnya ketemu dengan ulama, fa inna allaha yuhyil qalba al-mayyita bi nuril hikmah. Sesungguhnya Allah akan menghidupkan hati yang mati dengan cahaya hikmah. Kama yuhyil ardu al-mayyit, sebagaimana Allah menghidupkan bumi yang mati di ma'il matori dengan air hujan. Jadi nyuwun sewu, bumi urip mergo banyu udan, ati urip mergo derek iai lan pengajian. Akhirnya apa? Malu. Lama-lama pengajian sama saya yang tadinya mabuk, berhenti mabuknya. Yang setiap hari bawa cewek, akhirnya malu meninggalkan cewek-ceweknya. Tapi saya bilang sama dia, kalau kamu suka sama cewek, lakukan satu di antara dua, halalkan atau tinggalkan. Mbak-mbak ini, lama-lama lanang sementara awakmu. Duh, ingat, cantiknya wajahmu hanya akan membuat laki-laki menatap, tapi cantiknya akhlakmu akan membuat laki-laki menatap. Masuk. Rumahmu memang aku memang selima. Selain rumah kalau akhlak. Ya, oh ini codot ini. Maka kemudian ada cahaya nur dari Allah, malu berbuat maksiat. Itulah kenapa alasan guru itu mu'alim, guru itu mudarris, guru itu mu'adib, guru itu murabbi. Saya punya murabbi, Maulana Habib Lutfi. Beliau yang selalu membela semua aktivitas saya. Saya pengajian di klub malam, orang lain membuli, Habib Lutfi membela. Saya ceramah di gereja, semua orang membuli, Habib Lutfi membela. Minta kafir ceramah di gereja, Habib Lutfi membela. Orang boleh terusnya. Ketika saya ceramah di gereja dibilang kafir, Gus Miftah marah. Enggak, saya jawab sahadat lagi. Gampang enggak? Wong kafir 70 tahun maca la ilaha illallah pengisan terbakar kekafirannya. Lah bendungi aku tahlilan kok dibilang kafir. Kuwi berarti dolan kurang.
turu ukuran panjang ukuran kopi ukuran panas panas sanggup sama luar ini dunia sari mie awakmu syukuran udah ngabir ki bener masuk syukuran orang yang lupa anak ini jadi lurahnya gue cuma dikandani semua anak lupa syukuran mau senam saya ini penyakit orang itu senam sing dundang lanang pakaiannya rakan-rakan di baju bagi satu lanjut bagaimana hati ini akan menjadi lembut tidak menjadi kasar tidak menjadi keras manakala apa ketemu dengan ulama bukti ini bendino mabuk bendino ganti wedoan ketemu kiai isin maka kalau saya ditanya sama wartawan terus ngaji mikro malam itu tujuannya apa jali isin menumbuhkan rasa malu kenapa al-iman mulyanun telanjang iman kuwi telanjang walibasuhu takwa pakaiannya takwa wazinatuhu hayat dan perhiasannya adalah rasa malu jadi orang bisa dikatakan dia masih punya iman manakala dia masih punya rasa malu kalau dia masih punya hayat berarti dia iman. Tapi kalau orang sudah tidak punya rasa malu, mohon maaf, imannya mungkin ada tapi tipis. Maka saya ngaji di lokalisasi, ketemu pulau tujuannya cuma satu, menumbuhkan rasa malu. Pengajian terakhir saya 2 minggu yang lalu di lokalisasi, saya bilang sama mbak-mbaknya, Gus tadi malam saya bermaksiat, saya malu kalau pulang maksiat kemudian sholat subuh. Kenapa? Karena saya merasa diri saya kotor. Apa saya bilang sama mbak-mbaknya? Mbak, tetaplah sholat walaupun kamu maksiat. Kalau kamu mengatakan malu, lebih malu kalau kamu mau maksiat tetapi meninggalkan sholat. Maka tetaplah sholat walaupun dalam keadaan maksiat. Istilah kerennya apa? STMJ, sholatnya terus, maksiatnya jalan. Istilah yang pagi, amar makruf nyambi mungkar. Sholat maksiat, sholat maksiat. Tetap sholat kalau kamu belum berhenti maksiat. Tugas kamu isi di nopo piye carane malaikatmu mendase. Begitu piye to? Begitu kamu melu pengajian Habib Ali, malaikatnya teriak, wow. Kowe maksiat, malaikatnya bengok, weh. Jadi tugasmu ki rung siji. Piye carane kamu bikin wow. Jangan sampai hidupmu kebanyakan weh kurang wow. Waduh kalau lanang ning dalan delok cewek ayu, wow. Mulai ketemu bojone. Betul? Soalnya apa? Laki-laki itu kelemahannya di mata, perempuan itu kelemahannya di telinga. Karena laki-laki kelemahannya di mata, maka perempuan harus tinggal dandan dan make up. Supaya apa? Suaminya betah di rumah. Kalau kamu mengatakan gak penting dandan, tau saya gak punya pasangan, kamu salah. Ingat, di luar sana pelakon lebih menakutkan daripada hantu kubur. Apalagi gara-gara layangan putus. Gantung. Mau perangkat dicurigai lah.